Banyak dari kalian yang mungkin sudah mendengar grinder keren ini. Yap, Slingshot Dosis. Grinder ini punya cara yang unik dalam proses menggiling kopi yang membuat alat ini benar-benar berbeda di antara grinder yang ada saat ini. Nah, bagaimana kinerjanya untuk kebutuhan kafe dan seberapa bermanfaat sistem penggilingan volumetric kopi yang unik ini? Yuk, kita review. Pertama-tama, apa aja yang ada di dalam boxnya? Kita dapat manual ini. Lalu, setelah kita keluarkan styrofoamnya, kita bisa lihat kotak berisi perlengkapan-perlengkapannya. Ada hopper, sikat grinder magnetik yang kayaknya ini bagus banget. Setelah semua keluar dari box, mari kita mulai pengaturannya. Jadi, ada beberapa pengaturan yang perlu dilakukan sebelum kamu bisa mulai menggunakan grinder ini. Setelah memasang hopper, kamu harus menyesuaikan ketinggian forknya agar portafiltermu bisa ditahan dengan ketat dan pas. Ini untuk mencegah agar kopi tidak tumpah dan memastikan dosmu seakurat mungkin. Ngomong-ngomong soal penggilingan, kamu bisa mengatur ukuran gilingan dengan memutar mikrometik yang ada di sini. Pengaturan grind size-nya juga sudah stepless, jadi kamu bisa mengatur gilingan kamu dengan sangat presisi. Untuk mengubah dos, kamu hanya perlu memutar knob ini untuk pengaturan single shot dan memutar knob ini untuk pengaturan double shot. Setelah semuanya diatur, yuk langsung kita coba gas aja alat ini. Grinder ini benar-benar mantap. Melihat bubuk kopi tiba-tiba sudah muncul di dalam portafilter dalam sekejap dan suara yang dihasilkan sangat satisfying. Ini the next level grinder, tentunya akan meningkatkan speed dan workflow saat digunakan di bar. Semua ini berkat desain menarik dari grinder ini yang menggunakan sistem volumetric untuk menggiling. Artinya, alat ini menggiling berdasarkan volume, bukan waktu seperti kebanyakan grinder lainnya. Grinder ini akan menghasilkan bubuk kopi sesuai gramasi yang kamu inginkan dengan akurasi yang cukup baik, dengan margin kesalahan hanya 0,5 gram saja. Solusi untuk kamu yang membutuhkan grinder untuk kafe dengan traffic kerja yang tinggi. Bagian penting dari teknologi grinder ini adalah ruang atau chamber penyimpan kopi tertutup, di mana setelah biji kopi digiling, disimpan di ruang ini yang saat didorong akan mendistribusi dan menuang bubuk kopi ke portafilter. Di dalam ruang ini juga dilengkapi sistem onboard WDT yang mencampur dan mengurai gilingan kopi untuk memastikan tidak adanya channeling. Fitur keren lainnya dari Slingshot ini adalah timer yang akan mulai menghitung setelah kamu menggiling kopi ke dalam chamber. Ini akan membantu kamu untuk mengetahui seberapa lama kopi berada di dalam chamber dan apakah kamu perlu menggantinya dengan kopi yang baru. Slingshot menyebut ini sebagai maturation monitor, dan ini adalah satu hal lagi yang membuat grinder ini istimewa. Grinder ini memiliki dua mode penggilingan. Pertama, ada auto mode di mana grinder bekerja secara otomatis mengisi ulang kopi ke dalam chamber setelah setiap pengambilan. Mode ini sangat kami rekomendasi digunakan saat traffic kerja tinggi, jadi kamu tidak perlu menekan tombol apapun atau menimbang kopi kembali, biar Slingshot yang mengatur kebutuhan kopi kamu. Mode kedua adalah on demand atau manual mode, di mana kamu hanya perlu menekan tombol di sini untuk memulai penggilingan sebelum mengambilnya. Mode manual ini cocok digunakan saat kamu ingin melakukan kalibrasi atau saat traffic kerja di kafe tidak terlalu tinggi. Menggunakan manual mode ini, kamu dapat mengatur agar bubuk kopi tidak tersimpan terlalu lama di dalam chamber. Atur switch ke bawah untuk mengetahui burst lifetime yang akan memberitahu kamu berapa lama sebelum kamu harus mengganti bur dengan yang baru. Tekan tombol di atas layar satu kali untuk melihat berapa lama grinder telah melakukan penggilingan. Grinder ini memiliki tiga ukuran burst yang berbeda, yaitu versi flat burr 64 mm, versi flat burr 75 mm, serta versi conical burr 68 mm. Di Slingshot yang ini, kami menggunakan versi flat burr 75 mm. Pada bagian belakang grinder, terdapat internal cooling fan yang akan membantu mendinginkan grinder ini. Kipas ini akan menyala dari waktu ke waktu untuk menjaga suhu mesin tetap stabil, dan suara dari kipasnya juga hampir tidak terdengar. Dengan fitur dan spesifikasi yang sudah kami jelaskan tadi, tentunya grinder Slingshot ini sangat kami rekomendasikan untuk kamu yang memiliki traffic kerja yang tinggi. Untuk kamu yang berminat dengan produknya atau kamu yang masih punya pertanyaan seputar produk ini, silakan hubungi admin kita melalui link yang ada di kolom deskripsi atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.